Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Pak Hidayen. Dalam channel ini, kalau ini first time hampa datang kat channel aku ni, so jadi dalam channel ni saya ada cukup-cukup aku saya. Dalam channel ni saya gunakan untuk conveykan message tentang cara untuk buat duit online, cara untuk nak bisnes anda, cara marketing dan sebagainya. Dan cara yang paling penting adalah apa-apa saja yang boleh membantu anda lah dalam bisnes dan juga cara untuk anda jana pendapatan sampingan dan sebagainya. Untuk video kali ini, video ni special sikit lah. Sebab apa dalam video ni saya nak kongsikan macam mana sesiapa pun boleh buat duit online menggunakan sesuatu yang kita panggil sebagai affiliate marketing. Okay, so kalau ini first time anda dengar tentang perkataan affiliate marketing, jadi kita google sekejap. Okay, affiliate marketing, benda affiliate marketing ni. Jadi affiliate marketing, advertising model which company compensates third party publishers traffic or leads to the company's products and services. Okay, jadi cerita senang mudah macam ni. So, jadi kita akan dapat satu link daripada penyedia, daripada company, yang mana link ni kita akan promotekan kepada kawan-kawan, kepada kenalan kita dan sebagainya. Dan bila mereka tekan link kita tu dan mereka beli melalui link kita itu, kita akan dapat commission. Itu sebenarnya cerita di sebalik affiliate marketing ni. So, dia antara cara yang paling simple dan cara yang mudah untuk kita buat duit kat dunia online. Sebab kita cuma perlu promotekan saja link-link itu. Cuma cerita dekat sini, kalaulah orang itu tak kenal kita, macam mana orang tu nak berani nak klik link kita tu dan beli melalui link kita tu? Yang pertama. Yang keduanya, kalau kita cuma nak promote kepada kawan-kawan dan kenalan kita, income kita akan limited lah. Sebab kenalan kita mungkin tak berapa ramai. Mungkin kita ada 100 orang saja. Dan takkan kita nak promote kerap-kerap, nanti dia akan jadi spam, akan jadi menyampah dengan kita. Jadi macam mana? So, ceritanya, hari ini saya nak kongsikan macam mana saya sendiri menjana duit lah sebagai affiliate marketing, dan saya akan tunjukkan beberapa contoh sekejap lagi untuk anda tengok lah. Okay, so jadi beberapa contoh saya boleh tunjukkan ke anda. Kita login jap. Okay, saya nak email pula. Okay, sekejap ya, saya login semula. Okay, so jadi ni antara dua yang saya selalu promotekan lah, dua jenis affiliate, yang mana salah satunya produk daripada seorang kenalan saya juga, YouTuber juga, Saiful Nas, mana produknya servis untuk memperbaiki lah Facebook yang mana ada masalah yang tidak membolehkan seseorang itu untuk beriklan lah. Okay, itu yang pertama. Yang ni, okay, so kalau boleh tengok kat sini, tahun ni pun saya tak promote lagi sebab sibuk dengan hal-hal universiti dan sebagainya. Tapi tahun lepas anda tengok, ini pun dalam masa tak selesai lebih kurang seminggu saja. Okay, anda boleh tengok saya top 10 lah dekat sini, ada nama saya, okay, 2250 jualan dan komisen sebanyak 1577, komisen tinggi lah, tinggi sangat-sangat. Okay, so caranya adalah saya cuma promotekan link yang diberikan kepada saya ni, dan setiap kali orang membeli melalui ini tu, saya akan dapat komisen lah. Okay, ini pun sama juga, saya pun tak tahu kenapa saya tak boleh tunjuk kepada anda. Okay, saya nak cuba tunjukkan kepada anda. Okay, sekejap eh, kita login balik. Okay, so ini untuk satu summit, usahawan summit yang akan berlangsung bulan Jun nanti. Kalau anda belum daftar, akan ada link kat bawah ni lah untuk daftar usahawan summit dan untuk anda tengok lah berapa detail sentangnya. So ini assignment jugalah, saya punya affiliate, so anda boleh tengok lah saya punya statistik kat sini. Okay, so paid earnings RM120, ini pun sebab commission rate dia agak rendah, RM15 saja, dan commission rate saya cuma 6%. Daripada 129 orang, cuma 8 orang saja yang daftar untuk untuk package berbayar lah. Sebab dia ada dua package, package fee dan juga package berbayar. Cuma 8 orang yang daftar untuk package berbayar. So, itu cerita dia. So, kenapa saya tunjukkan benda ni? Sebab saya nak beritahu lah, saya pun buat benda ni lah. Bukannya cerita just omong kosong lah, kata orang. Okay? Tidak. Okay. With that out of the way, sekarang saya nak ceritakan macam mana anda sendiri nak mulakan affiliate marketing ini. Okay. So, langkah pertama untuk memulakan affiliate marketing ni senang saja sebenarnya. Anda cuma perlu pilih sesuatu yang kita panggil sebagai niche. Okay, niche ni kalau ni first time anda dengar, mungkin penama anda sebelum ni memang sangat-sangat barulah dan tak pernah dengar pun tu niche. Niche ini sebenarnya adalah bidang. Okay, apa bidang yang anda nak terjun, apa bidang yang anda nak buat dan anda nak promotekan produk-produk dalam bidang mana. Okay, sebagai contoh, bagi saya, niche saya adalah business dan juga marketing dan sebagainya lah. So, jadi saya ada agak kenalan juga lah, maksudnya ada followers yang juga lah sendiri walaupun tak ramai, tapi yang mana mereka ni kalau saya promote, insyaAllah mereka akan beli. Okay, so, jadi itu niche saya, itu bidang saya. So, bidang yang anda nak pilih terpulang lah dekat anda apa bidang yang anda nak pilih. Tetapi
cerita dia dekat sini, pastikan bidang yang anda pilih ini produk dia banyak yang boleh anda promokan. Sebagai contoh, mungkin kesihatan, mungkin apa nama cara untuk menguruskan badan, mungkin makanan, mungkin penjagaan haiwan yang mana sekarang ni kan viral kan, orang suka jaga minat haiwan peliharaan mereka, kucing, anjing dan sebagainya, mengikut inilah, mengikut suku kaum lah. Jadi cerita dia dekat sini, anda kena pilih niche yang betul dan pastikan niche tu anda minat lah. Kalau niche tu anda tak minat, sukar untuk anda promote long term. So itu langkah yang pertama lah, untuk memilih niche anda. Okay. Langkah yang kedua, langkah yang kedua adalah anda perlu bina satu list. Kita panggil sebagai list, tapi kuungkut sebenarnya adalah database. Saya short formkan sebagai DB ya, database. So anda perlu bina database anda sendiri. Kalaulah anda baru, kalaulah anda student universiti macam saya, kalau anda suri rumah ataupun anda mungkin tengah bekerja dan anda nak buat benda ni on the side sebagai side income anda, anda tak perlu jadi popular, anda tak perlu jadi artis. Anda cuma perlu satu list sahaja. Dan list ni adalah orang-orang yang mempercayai anda dan akan beli melalui link yang akan anda promotkan nanti. So macam mana anda nak bina list ni? Banyak cara yang boleh anda bina list ni. Cara yang paling mudah yang selalu saya suka gunakan adalah dengan menggunakan lead magnet, kita panggil. Okay. Lead magnet. Okay. Lead magnet ini adalah sesuatu yang free kita berikan kepada kita punya prospek ataupun kita punya bakal penduduk database kita ini. Supaya mereka minat, mereka akan isi satu borang dan borang itu akan kemudian dapat kita connectkan dengan mana-mana sistem, dan mana sistem ni akan simpan database ni lah. Kemudian link magnet ini akan dihantar kepada mereka lah. So, jadi itu cara dengan kita memberi sesuatu secara percuma, tarik perhatian mereka. So banyak lagi cara yang boleh anda google lah, how to build a list, how to build a database for new business dan sebagainya, untuk anda tahu cara untuk bina database, bina list anda ni lah. Tapi kalau anda nak cara yang saya sendiri guna menggunakan link magnet ini, anda akan jumpa satu link dekat bawah yang mana saya kongsikan secara 100% percuma macam mana anda nak bina 100 list, 100 orang dalam list anda menggunakan link magnet lah. Dan dia adalah video bersiri setiap hari selama 5 hari. Anda akan dapat satu video menerangkan proses apa yang saya sendiri lalui dan saya sendiri buat sampai ke hari ini. Okay. Kalau anda nak tahu, tekan je link kat bawah tu, daftar. Free saja, tak payah bayar apa-apa. Okay, so jadi itu langkah yang kedua. Anda kena bina satu list yang mana list ni adalah orang-orang yang mempercayai anda dan sanggup membeli melalui link anda. Okay, tip kedua. Yang ketiga adalah produk. Okay, produk apa yang anda nak promote? Okay, kenapa produk duduk nombor tiga? Kenapa produk tak duduk sebelum list? Sebab cerita dia macam ni. List ini bila mereka mempercayai anda, insyaAllah apa-apa produk yang anda promote mungkin mereka akan beli. Peratusnya agak tinggi. So, jadi produk ini saya letak kemudian. Sebab apa? Anda boleh fikir di samping anda membina list tu. Tapi kalau anda fikir tentang produk dulu, sebab nak memilih produk ini akan makan masa yang lama. So, kalau anda pilih nak untuk nak cari produk apa anda nak jual ataupun anda nak promotekan dulu secara menjadi affiliate, anda akan hadapi masalah yang mana anda takkan sampai bila-bila pun ambil langkah untuk membina list tu. Itu yang akan menjadi isu. Jadi sebab itulah saya letak nombor 3 dan mungkin yang terakhir lah yang dapat saya kongsikan untuk video kali ini. So jadi untuk produk ini anda boleh cari macam-macam tempat. Okay? Dan produk ini kalau tanya saya ada berapa kriteria dia lah. Okay? Yang pertama, produk ini mesti dah ada jualan dah. Okay? Yang mana kalau produk ini produk baru sangat-sangat, kalau saya, saya akan elakkan. Sebab apa? Kalau produk ini sangat-sangat baru, anda akan hadapi masalah dan mungkin anda akan cepat down. Sebab produk ni tak ada apa nama orang kata data, statistik di belakang ni. Yang pertama. Yang kedua, HQ ataupun orang provider untuk produk ini mestilah orang yang boleh kita trust, orang yang boleh kita percayai. Anda kena kaji sedikit jugalah data belakang dia macam mana. Okey. Kemudian yang ketiga adalah bahan-bahan promosi juga disediakan. Okey. Sebab apa? Mereka lebih tahu produk mereka. HQ provider ni lebih mengetahui produk mereka macam mana. So, jadi mereka bila mereka tahu produk mereka macam mana, mereka lah yang patut menyediakan juga untuk kita bahan-bahan promosi. Di samping kita boleh buat juga, tapi bahan daripada mereka lebih berkait, lebih relate lah dengan produk yang kita nak promotekan itu. Okay. Dan produk ataupun servis itu pilihan anda lah. Dia produk ataupun servis bergantung kepada apa niche yang anda pilih dekat langkah yang pertama tadi. So, jadi untuk produk, ada juga produk seperti di Shopee yang anda boleh promote. Okay. Anda boleh buat Google Shopee Philip program.
ada program yang mana anda promote produk-produk yang dah ada dekat Shopee dah sebagai seorang affiliate. Okey. Kalau nak kita tengok dekat sini, affiliate untuk shopee.com.my ni, saya pun dah tak ingat berapa persen dia berikan. Okey, ini untuk daftar. Okey. Kita siap saya lebih kurang 7%, itu tak sampai 10% lah. 3 ke 7%. Jadi agak membaloi sebabnya dekat Shopee ni anda tak perlu buat kerja teruk. Okey. Dan kalau anda nak promote produk dekat Shopee ni, contoh produk A anda beli, produk ni bagus, anda nak promotekan sebagai affiliate, anda buatlah video review. Dan video review tu dekat bawah tu ada link untuk anda dapatkan melalui affiliate. Affiliate link anda lah. Macam ni. Okey. So ni ada beritahu dekat sini. New buyer agak tinggi lah sebenarnya. Puluhan persen juga, tapi untuk buyers sejak dia cuma 3%-4% sebenarnya, tapi still lagi okey, tak ada masalah. Okey. So jadi anda boleh buat pilihan. Anda nak promote produk yang ada dekat marketplace seperti Shopee, Lazada dan apa nama macam Zalora dan sebagainya, ataupun anda nak kepada kita bagi sebagai private lah, macam saya buat dengan Usahawan Summit, saya buat dengan kawasan saya Funas tu, semuanya adalah dalam bentuk private. Anda kena buat sikit Google, cari Google lah untuk tahu betul-betul. Okey, so adalah 3 langkah mudah untuk macam anda mula buat duit online dengan affiliate marketing. Kalau anda nak tahu sebarang apa-apa lagi, nak tahu mungkin anda lost sebagainya, tinggalkan komen dekat bawah, saya akan jawab secepat mungkin lah soalan-soalan itu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk sentiasa update dengan video yang saya akan keluarkan. Okey, itu sajalah untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.